Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solis solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima, yaitu tentang cara meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan cara meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz. Kira-kira bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz? Yuk kita belajar bersama-sama. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz yang pertama yaitu 1. Menjaga lingkungan dengan baik. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Adalah tidak membuang sampah sembarangan. 4. Merawat semua barang yang kita miliki dengan baik. Dan cara meneladani yang kelima, meyakini bahwa Allah selalu menjaga alam semesta. Dan yang terakhir, selalu menjaga tubuh agar selalu sehat. Oke, untuk evaluasi hari ini, silakan anak-anak kerjakan latihan soal halaman 5, nomor 1 sampai 3 di buku ringkasan. Setelah itu, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu Guru ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buku Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.